Hai, selamat datang ke episod yang kelima dalam siri IPP ini, iaitu IP Pinjaman Pribadi, di mana saya akan berkongsi bersama anda cara-cara untuk menjimatkan perbelanjaan anda daripada segi makanan. Ya, memang betul. Kita sebagai rakyat Malaysia memang suka bila disebut tentang hal-hal makanan ini. Jadi, pembaziran sering berlaku dalam sektor-sektor tersebut. Jadi, tidak mengapa saya akan berkongsi bersama anda cara-cara untuk menjimat pembelanjaan anda daripada segi makanan. Episod 5. Tips menjimatkan wang anda untuk makanan. Tips yang pertama, masak dan bungkus makanan sendiri di rumah. Antara cara yang terbaik untuk menjimatkan wang perbelanjaan bulanan anda adalah masak dan bungkus sahaja makanan sendiri di rumah. Apabila anda memasak di rumah, masaklah dengan hidangan lebih supaya anda dapat membekukan sebahagiannya untuk makanan masa depan. Dan lebih baik juga jika anda dapat membawa makanan lebihan ke tempat kerja sebagai makanan tengah hari. Tips yang kedua, bandingkan harga makanan kedai. Bayangkan jika kita boleh jimat sehingga RM50 seminggu, cuma perlu keluarkan kos untuk memasak di rumah sahaja. Tetapi, ada di antara kita mungkin tiada masa untuk masak atau tidak cukup barangan memasak, jadi kita perlu makan di luar juga. Dengan ini, anda juga boleh menjimatkan wang anda. Anda dapat menjimatkan wang anda dengan makan tengah hari di mamak, nasi bersama lauk dengan air yang kurang daripada RM7 hingga RM8 berbanding dengan kafe, mungkin boleh mencecah sehingga RM15 hingga RM20 untuk spaghetti dan air. Tips yang ketiga, memilih makanan yang sesuai untuk keperluan anda. Ada juga masanya kita teringin untuk makan snack, tetapi adakah ia berbaloi? Snack di 7-Eleven boleh dikira RM3 dan kadang-kadang bagi kita ia tidak mencukupi. Kita perlu menghadkan diri kita daripada berbelanja sedemikian. Ini kerana kita pasti akan berbelanja dengan berlebihan jika kita mengikut kemahuan kita dan bukan keperluan kita. Jadi, setelah melihat tips-tips yang telah pun saya kongsikan dengan anda semua, apa pendapat anda? Bolehkah anda lakukan ataupun tidak? Jadi sebelum saya mengundurkan diri saya, sila like, komen dan juga share. Sila komen pendapat anda sama ada anda telah berjaya melakukannya ataupun tidak. Jumpa anda di episod seterusnya.